Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas untuk mengajar mahasiswa di kampus Al-Azhar, yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris mengenai vocabulary, grammar, and pronunciation. Dan tapi untuk mahasiswa di sini itu ditekankan dalam speech-nya, meliputi body language dan pronunciation yang bagus. Karena mahasiswa harus bisa pidato bahasa Inggris minimal. Jadi pihak kampus memilih saya untuk mengajari mereka berbahasa Inggris dan agar bisa speech berbahasa Inggris. Let's sing to our God, the Almighty, who has been give us His mercy, His help, and His blessing, until we can gather here without any obstacle. Motivasi untuk belajar bahasa Inggris lagi, karena saya sih dalam penyebutan huruf atau huruf atau cara membaca bahasa Inggris tuh kurang lancar atau kurang bisa. Kalau menurut kamu gimana? Menurut saya sih, belajar tadi itu sangat asik, cukup memuaskan. Saya yang sebelumnya belum bisa berbahasa Inggris, udah lebih paham. Pengennya sih, kegiatan tadi terus diadain. Menurut kamu gimana? Kalau aku sih setuju aja, soalnya kenapa? Kegiatan tadi kan cukup bermanfaat dan menambah wawasan kita.